Oke geng, kali ini saya bakal unboxing. Unboxing stand mic yang namanya condenser microphone phone stand holder 360 degree mic Decipod S8028. Jadi harganya 152, sorry, 152.900. Yang berisi stand, noise reducer dan smartphone holder. Jadi dari packingnya lumayan rapi ya. Bisa dilihat packingnya dengan bubble wrap. Ini fresh loh kayaknya. Kalian bisa dengar suaranya. Nah, jadi seperti ini perawakannya. Ini baru aja datang. Sekarang gue mau unboxing ya. Ya, ini dia. Microphone stand. Reduce recording microphone professional recording stand. Sini stand ya, bukan stand ya. Sini stand, di sini stand. Nah, enggak apa-apa lah. Kita coba buka. Nah, dari sini. Paket pertama ada ini. Kedua ada ini. Ketiga ada ini. Wow, keempat ini, kelima ini, dan keenam ini. Ada lagi nggak? Buku pedoman, coy. Nggak bisa baca juga. Oke, kita buka aja dari pertama ya. Ini kalau nggak salah stand-nya. Stand-nya. Di luar pakai bubble wrap, di dalam juga pakai plastik, kan? Jadi aman nih. Oh ya, barang ini cepat kok sampainya. Gue pesen hari Sabtu, hari Selasa datang. Lumayan ya. For your info, gue dari Bali. Sampainya tuh udah cepat ya, lumayan ya. Karena setahu gue kayaknya Sabtu Minggu libur mereka. Jadi status pengiriman Senin dikirim, Senin Selasa nyampe. Kan lumayan. Nah, ini barang yang pertama. Ini barang yang kedua. Ini apaan ya? Bentar dulu, kita lihat. Nah, ini tempat mic-nya, tempat mic kondensernya. Jadi ini gue nggak beli langsung mic. Saya nggak beli langsung mic, jadi mic-nya terpisah. Nanti mic-nya bisa saya preview lagi ya. Preview unboxing lagi. Ini isi karet 2, oke. Ini ada kayak di sini apa ya? Oh, dalamnya juga plastik lagi, men. Gue geser ya. Ini punyanya ini. Ada murnya. Nah, ini tempat stand. Nanti klip di meja. Dan ini pop filter. Lumayan ya, packingnya rapi. Rapi banget. Menurut gue ini rapi-rapi banget. Jadi, kita tes dulu ya. Kita pasang ini. Kayaknya ini yang punya. Oh ya benar. Kita kenalin dulu ya. Sorry. Pasang dulu. Nah, itu kita pasang. Ya. Ya. Ini berfungsi bagus ya. Bisa dilihat sini. Enggak ada yang cacat ya. Bagus, sangat bagus. Sangat keren menurut gue.
Jadi sekarang gue mau pasang ini tempat mic-nya. Ini untuk mic kondenser sih sebenarnya. Oh, diputar kan. Oh, jatuh. Ini diputar. Ya, cukup. Dan ini buat pengencangannya. Ini kembali gue. Ujungnya dari sini. Gak cukup, dan ini gak akan nanti tempat mic. Nah, ini gue gak tahu ini tempat apa ya. Udah. Kalau ini gak salah tempat. Ini holder mic. Oh ya, masuk ke sini. Jadi kita buka dulu. Mic-nya masuk ke sini. Kencengin di sini. Mau saya diputar-putar, geng. Lalu untuk tempatnya. Tempatnya kalau nggak salah kita masukin di sini, men. Ada lubangnya nggak? Oh ya, bener, geng. Nah, seperti itu. Oh, ini bisa dibengkokin, geng. Keren lah pokoknya. Dengan harga 152.900, kita bulatin 153 lah. Dengan harga segitu, kita udah bisa dapetin yang namanya stand mic. Stand mic yang seperti ini. Ini namanya stand mic lengan. Dan semua berfungsi baik. Tinggal pasang pop filter. Berarti ini masuk ke sini. Benar nggak ya? Kayaknya gue salah ya. Ini masih nyari-nyari ini, geng. Nanti tempat mic-nya di sini, berarti pop filternya ya, benar. Mungkin di sini. Oh ya, gini, geng. Bingung gue ya. Bisa nyari-nyari. Enggak masuk ya. Jadi kendorin dulu ya, baru dimasukin. Goblok gue ya. Kendorin dulu. Nah, ini kencengin. Lalu pasang pop filternya di sini, geng. Kayaknya gitu sih ya, gue nggak tahu tuh. Ya benar kan. Jadi mungkin akhirnya seperti itu. Dulu bisa naruh HP-nya di sini, ya. Jadi nanti posisinya di meja seperti gimana ya? Aku bingung sendiri ini. Jadi sisanya cuma ini nih. Tempatnya di mana? Gue bingung. Jadi pop filternya cuma bisa naruh di mic aja doang ya.
berarti dia tuh nggak bisa apa namanya, nggak bisa nutupin semua mic. Jadi itu dia unboxingnya. Jadi kalau kalian mau beli beli barang online ya, seperti gue di Lazada, yang pertama cek harga, sesuaikan budget Anda. Yang kedua cek review. Jadi kalian cek bisa review dari bintang 1 sampai bintang 5. Nanti cek reviewnya dari tanggal berapa sampai bulan berapa. Kalau lu pasti yakin beli di sana, reviewnya bagus, reviewnya akhir-akhir bulan atau akhir-akhir waktu kayak kemarin atau kemarin atau minggu lalu, kalian bisa beli sana. Kayak gue pertama lihat review dulu, nggak berani beli langsung karena banyak yang penipuan kan ya. Oke, itu dia. Nah, kotaknya professional recording stand, recording microphone stand. Oke. Kalian bisa nanya, nanti linknya bakal gue kasih. Thank you.